Oke, kita mulai ya. Jadi pas di posisi seperti ini, menunggu instruksinya ya. Nah, kalau sudah muncul itu, ini dicolok ke slot 1 ya. Bisa dibiarkan, nggak usah dipencet sampai muncul itu. Muncul itu, baru di oke. Nah, kayak gitu muncul startnya sukses. Setelah itu, flashdisknya dilepas lagi, flashdisk yang ini tadi yang kita colok. Oke, terus kemudian pencet R yang tengah ini ya. Sekarang sudah bisa main. Itu caranya. Oke, terima kasih.